Apa ada uzur orang yang junub dalam keadaan sakit tidak mandi junub dikhawatirkan sakitnya tambah parah? Ya, ada uzur. Ya. Dia diperbolehkan untuk menunda mandinya. Rasulullah SAW bersabda, "Aswail tayyib wudhu'ul muslim illam yajidil ma'a sarasinin. Wa in wajadil ma'a falyattaqillah wa falyumsil basharatah." Rasanya permukaan bumi yang suci, debu dan yang semisalnya, itu alat untuk bersuci, tidak mesti air. Kalau dia tidak bisa menggunakan air, kalau dia tidak sanggup menggunakan air atau tidak mendapati air, walaupun itu selama 10 tahun, selama 10 tahun tidak sanggup menggunakan air misalnya, kemudian tahu-tahu sembuh, maka bertakwalah kepada Allah SWT, wajib dia untuk mandi. Wajib untuk mandi. Jadi selama seorang tidak sanggup menggunakan air, bisa menambah parah penyakitnya atau menimbulkan penyakit yang baru, maka diperbolehkan dia untuk bertayamum. Bertayamum, yaitu mengusap sekali tepukan ke lantai atau dinding, kemudian mengusap tangannya, telapak tangan, kedua telapak tangannya dan mukanya. Bolehkah berjualan makanan di bulan Ramadan pada siang hari seperti kue, makanan matang lainnya? Ya, tergantung. Kalau dia jual untuk orang yang tidak berpuasa, artinya tidak ada uzur dalam hal ini, maka haram seperti ini. Ya. Tapi kalau dia jual untuk barangkali untuk orang berbuka, ini lain perkara. Walaupun jualan kepada orang kafir, tidak dibenarkan i'anatul kafir 'alal ma'siyah. Tolong menolong orang kafir untuk berbuat maksiat. Jadi orang kafir itu tidak dibenarkan dia untuk tidak berpuasa. Walaupun dia berpuasa juga tidak sah. Iya, harus Islam dulu. Jadi tidak benar seorang muslim, "Wah, saya punya babi, saya jual ke orang kafir." Tidak benar, tidak boleh seperti itu. Atau saya jual alat-alat yang diharamkan oleh Allah SWT, kemudian jual kepada Allah, tidak boleh. Iya, demikian, demikian juga dalam hal ini. Ngasih fasilitas orang kafir untuk makan di siang hari di bulan Ramadan, haram. Iya, ini perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Iya. Jadi intinya, menjual makanan di siang hari di bulan Ramadan, misalnya untuk keperluan dia orang berbuka, atau untuk orang yang sakit misalnya, nah ini lain perkara. Tapi untuk orang yang bermaksiat kepada Allah SWT, apakah dia muslim atau kafir, maka ini tidak dibenarkan. Insya Allah kita tunda pada waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.